Halo guys, kembali lagi di channel Saka Multimedia. Kali ini dengan Kang Justus dari Saka Multimedia. Aku mau nunjukin bagaimana caraku bertempur ya di waktu luang ini. Oke. Nah, mari kita lanjutkan dengan lemari cacing. Udah ya, cukup kayaknya. Yang merah aja cacingnya. Ya, ini adalah cacing dari pondok gede ya, pondok tapi gede ya. Oke, bertempur. Nah, guys, kalau mau kita cepet gedenya. Nah, temukan yang begitu guys. Itu sekali makan dikali 5. Nah, waktunya cuma sedikit sih. Nah, tapi kalau kita makan yang kayak gitu ya, itu tubuh itu cepat gede loh guys. Nah, lihat. Oke, ada si merah juga. Eits, tidak bisa. Tidak bisa, saudara-saudara. Itu ada lagi yang, ah ini ya. Ya, ramuan pembesar ya. Ini ada rambuan pembesar. Yeay, dapet. Suhu. Kita dapat, guys. Mau kemana kau? Hah? Si merah. Mari kita lanjutkan untuk bercengkrama dengan. Nah, ini buat. Yihu, dapat lagi, guys. Gede, 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 gede. Langsung peringkat 6 guys. Kang Justus memimpin di peringkat 6, saudara-saudaraku. Mari kita lanjut. Ah, dapat lagi yang besar. Nah, jadi cara untuk membesarkan si cacing itu ya, yaitu dengan yang ramuan tadi ya. Itu lebih 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 cepat dia 5 kali ya. Mari kita kelilingin. Oh, ternyata ada si bohai di situ. Oke. Kita pepet, dan ternyata berhasil kita makan, guys. Mari kita. Mari kita pepet, guys. Lumayan. Gak bisa, coy. Gak bisa, coy. Yuk, kita cari makan lagi. Iya, wow, gede banget ini. Ada yang makanan nganggur, guys. Waduh, waduh, waduh. Set. Wah, ada yang menyerahkan diri begitu ya. Baik sekali nganterin makanan begitu ya. Kalian ini ya. Baik deh sama aku deh. Waduh, lumayan guys. Tapi ternyata takut ditabrak. Ini ada yang. Lumayan ini lumayan lah. Set, ada yang meninggal cacingnya. Wadah, banyak yang menyerahkan makanan kepadaku guys. Aduh, enak sekali ini. Wow, langsung besar. Masih di peringkat 6. Mana aku membunuh cacing katanya? Mana? Oh, ini dia. Wah, mantap guys, ini guys. Wow. Oh, mereka terlihat kecil. Kita kelilingin aja. Ternyata ada makanan di dalam kelilinganku, guys. Dia nggak bisa kemana-mana, guys. Kita kelilingin, guys. Hahaha, metong dia, metong, metong. Mau kemana lo? Huh? Oh, mantap, sorabi, sorabi. Ini mau kemana sih orang tuh? Cacing, oh, dasar ya. Tak kurung juga kau. lezatnya, lezatnya. Oke guys, kita sudah mau masih di peringkat. Wah, ternyata ada makanan nganggur guys ini guys. Waduh guys. Enak sekali. Coba kalau ada apa? Ramuan tadi kita lebih cepat gedenya guys. Kita sedot aja lah. Dan ternyata makanannya banyak sekali guys. Wah. Oke. Makan lagi. Gendut-gendut lah. Ini kok dibiarin makanannya ya? Kenapa ya? Oh. Oke, kita sudah peringkat 6 guys. Wah, ada lagi guys. Makan terus. Jadi kalau kita berhasil membunuh si cacing itu guys, dia jadi makanan gitu ya. Ah, dapat yang 6, yang 5 kali, sorry. Oke. Makan lagi, kita cari makan nganggur juga nggak apa-apa guys.
Ini kalau udah kelamaan juga dia menghilang sendiri itu makanannya itu. Oke. Wow, ada yang gede guys, ada yang gede banget ini apa ini? Aduh, ketakut. Wah, gila gede itu pasti itu ranking berapa tuh? Noah kayaknya dia ya. Oke guys, kita pelan-pelan aja menuju kemenangan nomor satu ranking pertama. Waduh, mana lawan yang setangguh kita ya? Wah, ada makanan gratis. Wah, ada. Ah! Aduh, untung. Ini mumpung ada 5 kali maksudku. Oh, kita membunuh. Kenapa dia membunuh diri ya? Wah, aneh sih. Wow, enak sekali guys ini guys. Ini gratis ini. Ini kita udah lumayan besar nih guys. Mantap guys. Kita cari musuh lagi. Kita kelilingi, kita lipat-lipat dan kita jadikan serabi saudara-saudara. Oh, ini kecil ya, ini kecil tapi nggak apa-apa. Kayaknya ada yang lebih besar kayaknya. Oh, ada makanan. Oh, sebelum makan kita yang 6 dulu. Set. Kok gue yang mati? Aku sedih sekali. Ya udahlah guys, gitu aja ya caranya dapetin yang besar itu. Ternyata gue ranking 4 guys, ya lumayan lah ya.